Dan dunia tetap terus berubah. Berubah ini tuan-tuan momentumnya, momentumnya yang saya nampak dan tuan-tuan nampak eh. Saya nampak, tuan-tuan nampak. Sekarang berlaku pembunuhan tanpa sebab munasabah. Oh ni bunuh, hak ni bunuh. Tanpa sebab munasabah. Kan ada hadis tentang tentang akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmah, limpahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah masih istiqamahkan kita dan beri peluang kepada kita untuk berada dalam rumah dia. Kadangkala kita sombong dengan keupayaan, dengan kurniaan Allah. Kita rasa kita mampu berada dalam masjid dengan sebab kemampuan kita. Dan kita jangan lupa yang Allah ajar kepada kita setiap waktu solat. Kalau kita perasan lah, kalau kita perasan, setiap waktu solat Allah ajar kita. Iaitu ketika kita menjawab akan jawapan azan. Cuba saya perhatikan dan tuan-tuan perhatikan. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh kalimat lain. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi dua kalimat ini kita jawab dengan jawapan yang berbeza. Allah ajar kita. Sampai kepada hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita terlupa tiap-tiap waktu Allah ajar kita. Sampai kepada hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila sambung semula Allahu akbar, kita jawab dengan kalimat yang sama, Allahu akbar. Bila disambung dengan la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Tapi manusia tak mau berfikir. Dia rasa dia ada ilmu, dia boleh datang masjid, dia boleh berada dalam majlis ilmu. Manusia tak mau berfikir bahawa dia ada harta, dia rasa dia boleh mengerjakan ibadat, dia boleh buat baik dengan sihat dia. Allah ajar, ingat pada, diingatkan kita setiap waktu. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Sebab itu Allah ajar kita jangan sombong. Kita dapat buat baik, kita berjaya dunia akhirat adalah dengan kurniaan Allah. Allah kurniakan kepada kita. Apa yang Allah bagi tahu kita dalam Quran, kita tak ambil peduli. Kalau kita tak mengambil iktibar apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, kita ni tak mempedulikan Al-Quran. Kita cuma baca Al-Quran, kita cuma himpunkan Al-Quran, kita hafal 30 juzuk, tapi tak memberi manfaat dalam hidup kita, diri kita. Begitu juga dengan kita menuntut ilmu setiap malam, apa jadi kepada kita? Kita mengaji setiap malam bermakna kalau 30 tahun kita mengaji, 30 tahun ini bukan masa yang sekejap pun, lama. Itu saya ingat almarhum orang tua saya. Kalau kamu mengaji ilmu tauhid, kamu tak boleh mentauhidkan Allah, apa jadi pada ilmu kamu? 30 tahun kamu mengaji tauhid,
tapi kamu tak boleh mentauhidkan Allah. Apa jadi pada ilmu kamu? Dia kata, kamu belajar fiqh tapi kamu tak boleh menyempurnakan syariat. Kamu lawan Allah dalam banyak perkara. Apa yang jadi pada ilmu fiqh kamu? Kamu tahu hukum itu, hukum ini, bila ditanya. Tahu hukum dia. Hukum tahu. Bila ditanya kepada kita tentang hukum, kita boleh menjawab dengan pantas. Apa hukum tinggal salat? Haram. Apa tu hukum? Apa hukum kita hasad? Haram. Apa hukum kita mengumpat? Haram. Tahu kita buat apa, tuan-tuan? Jika tahu kita ini tidak boleh mendidik akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Sebab orang yang masuk syurga ini dengan akhlak dia, bukan dengan ilmu dia. Ilmu ini boleh mengakibatkan kita masuk neraka Allah. Saya kena bertanya dengan diri saya, dan tuan-tuan kena bertanya dengan tuan-tuan, diri tuan-tuan. Kita belajar ilmu tasawuf lepas satu kitab, satu kitab dan satu kitab. Apa faedahnya kita khatam beberapa kitab tapi tak boleh mendapat hati yang baik? Tak boleh kita mencapai kepada yang Allah mahukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita belajar ilmu tasawuf supaya kita kembali kepada akhirat. Tetapi semakin kita belajar ilmu tasawuf, semakin kita berlumba-lumba kepada dunia ini. Orang sekarang berlumba-lumba dengan kekayaan, tetapi kekayaan dia itu tidak boleh menjadi dia dekat dengan Allah. Makin dia jauh dengan Tuhan. Masa dia tak kaya dulu, dia kata dia nak kaya. Sebab dengan kaya ni aku boleh bersedekah. Tapi bila sampai dia kaya, dia boleh mula sayang dengan harta dia. Sayang dengan duit dia. Sayang dengan dunia dia. Cuba kita fikir baik-baik. Kita berlumba-lumba kepada kekayaan dunia, garis penamat dia apa, tuan-tuan? Garis penamat dia mati. Kita berlumba-lumba kepada dunia ni, masing-masing tunjukkan kemewahannya, hartanya, garis penamatnya mati. Walaupun saya tahu dan tuan-tuan tahu garis penamatnya, kita tetap ke arah sana. Kenapa kita ini tidak boleh berlumba-lumba kepada akhirat? Yang kita tahu garis penamatnya adalah jannah Allah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi alatnya untuk kita ni tahu ni, tuan-tuan, supaya kita sedar adalah ilmu. Ini yang kita mengaji setiap malam. Tapi kalau ilmu ini tidak boleh membimbing kita, menjadi alat kepada kita untuk ke sana, ilmu ini jadi sia-sia, kata ulama. Dia jadi sia-sia. Jadi jangan kita dipersia-siakan. Yang Allah sebut dalam Quran begitu, wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin ini orang yang rugi. Kita kalau sesat dalam jahat, kita nampak kita sesat. Tapi kalau sesat di dalam kebaikan ini, kita tak nampak. Saya pernah bawa cerita ni pada tuan-tuan. Iblis ni masa dia dalam syurga Azazil tu, dia tak kata dia tak rasa dia sesat. Bila masa dia nampak dia sesat. Masa dia semayang, zikir, duduk dengan malaikat, duduk dalam syurga, dia tak nampak. Bila masa dia sesat. Bila Allah ciptakan Adam AS, masa tu keluar kesesatan dia. Dia kata apa? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Rasa macam tu, dia syirik khafi, tuan-tuan. Tapi daripada syirik khafi yang berkembang besar, jadi syirik jali. Dia ajak manusia semua mensyirikkan Allah. Menyembah selain daripada asalnya. Asal daripada dendam itu. Asal daripada sombong itu.
asal daripada wa ana khairum minhu. Dia jadi kafir. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu yang kita takut. Sampai ulama kata, jika mana perkara yang kita kasihi itu, yang kita sayang dalam hidup, yang kita sayang dalam hidup ni tadi, menjadi sebab kita jauh kepada Allah, lalu Allah akan azab perkara yang kita kasihi itu menjadi penderitaan dalam hidup kita. Benda tu jadi azab dalam kita. Harta tu jadi azab dalam kita. Makhluk dikeliling jadi azab dalam hidup kita. Allah azab kita dengan perkara yang kita kasihi itu. Sebab perkara itu menjadi asbab kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan Allah. Tentuan datanglah apa peristiwa dalam hidup ini tidak memberi kesan langsung dalam diri kita. Tu orang tanya saya, ustaz kenapa ustaz tak ajar pekah ke, tak ajar apa? Saya nak ajar orang alim, saya bukan ajar orang, saya tak ajar orang. Saya keluar dari rumah semalam, memang niat saya, ya Allah, keluar aku daripada rumah ni untuk aku perbaiki diri aku, isteri dan anak-anak aku. Saya bukan datang masjid At-Taqwa ni tuan-tuan, nak ajar tuan-tuan, tak. Saya datang ke sini untuk saya perbaiki diri saya. Saya nak betulkan diri saya mana tak betul. Kita daripada muda mengaji tuan-tuan, mengaji fiqah. Kita dari muda mengaji tauhid. Kita dari muda mengaji tasawuf. Tetapi tiga-tiga ilmu ini tidak boleh menjadikan apa-apa kepada kita. Pernah seorang bertanya kepada saya, apa buah tiga ilmu ini? Jawapan saya satu, buahnya kasih. Kalau kita mengaji tauhid, kita tak boleh mendatangkan kasih kepada Allah. Tak ada apalah tuan-tuan. Sebab ulama sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita belajar Allah wajib bersifat baqa, mustahil fana. Maknanya selain Allah fana. Tapi kita masih melihat yang fana daripada melihat yang baqa. Kita masih lagi kejar yang fana daripada kejar yang baqa. Kita tak boleh dapat kasih yang baqa lagi. Kita nak cari kasih sayang yang fana, kasih sayang orang. Kasih sayang ini, orang pandang kita. Kenapa kita tak mendapat pandangan daripada Allah? Sebab itu kata ulama', orang yang mencari pandangan manusia, maka ketika itu dia hina pada pandangan Allah. Kita selalu macam tu tuan-tuan, kita tak lepas. Walaupun kita khatam ilmu tauhid ini, kita tahu sifat mustahil, sifat yang wajib, sifat yang harus. Sampai kita mengaji, sifat 20 terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dan sebagainya. Tapi sifat salbiyah ini tak boleh menjadikan kita ini bertauhid kepada Allah, menafikan barang yang tak layak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap begitu. Ini yang kita tidak mahu, sebab kita sedang menuju kepada garis penamatnya. Saya pun tuan-tuan, tadi ya, tak apa, Tuan Haji sebut dengan saya, umur saya dekat 70 dah tuan-tuan, dia kata umur 70, saya tak sampai lagi, saya nak masuk 60. Maknanya kita dah nak sampai garis penamat tuan-tuan. Antara hikmahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala merahsiakan pertemuan kita dengan Allah ta'ala, Allah rahsiakan supaya kita ini satu percaya, iman. Ini ilmu tauhid tuan-tuan. Kenapa dirahsiakan kematian? Iman. Kau percaya tak engkau mati? Tapi kita tak pernah fikir benda tu. Tak ada dalam otak kita, mati tu tak ada. Sampai Nabi kata, cukuplah kematian ini menjadi peringatan. Tapi tak ada, kita fikir hidup, 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 hidup dan terus hidup. Padahal kita sedang berada pada garis penamat. Ini dah 1446. Maknanya kita dah ke depan lagi. Kita dah dekat lagi, kita dah dekat lagi, kita dah dekat lagi. Apa yang berlaku?
Dan dunia tetap terus berubah. Berubah ini tuan-tuan momentumnya, momentumnya yang saya nampak dan tuan-tuan nampak eh. Saya nampak, tuan-tuan nampak. Sekarang berlaku pembunuhan tanpa sebab munasabah. Oh ni bunuh, hak ni bunuh. Tanpa sebab munasabah. Kan ada hadis tentang akhir zaman. Anak zina, malu diangkat. Orang tak malu sekarang tuan-tuan. Eh? Orang tak ada malu dah semuanya. Rezeki tak kira halal haram, janji jadi duit. Kan ini kan? Tuan-tuan, saya tidak bercerita tentang isu. Saya tak nak bercerita tentang isu pembunuhan. Saya tak nak cerita tentang rezeki ini. Orang dah tak kira halal haram. Saya cerita tentang momentum yang disebut oleh Nabi ini sedang berlaku. Tentang momentum mujadid akhir zaman yang akan zahir. Momentum tentang dajjal ni akan keluar. Momentum itu sedang berlaku. Sekarang kita tak pakai cash. Kita dah pakai, banyak pakai QR code, kita dah banyak pakai card. Nampak tak tuan-tuan? Momentum ini sedang berlaku. Yang mana apa dia? Sampai zaman itu, kita kembali kepada asal. Tidak ada transaksi, tidak ada mata wang. Kita akan menggunakan emas pada ketika itu. Maknanya semua transaksi akan beku. Tidakkah saya melihat bahawa momentum ini sedang berlaku? Ketika momentum ini sedang berlaku, apa yang kita buat? Mengaji aku jadi apa? Semayang aku jadi apa? Sambut ma'al hijrah aku jadi apa? Aku jadi apa? Akhirat aku jadi apa? Momentum ini terus berlaku. Terus berlaku dan terus berlaku. Dan jangan sampai kita terkejut. Hari apakah ini? Ini yang saya nak bawa diri saya dan keluarga. Eh. Saya bercerita dengan isteri dan anak-anak perkara ini, tuan-tuan. Boleh kata setiap hari saya menceritakan perkara ini kepada mereka. Eh. Supaya kita berubah menjadi lebih baik walaupun kita tidak mendapat tempat sebagai seorang hamba yang terbaik pada sisi Allah, sekurang-kurangnya mujahadah kita itu diterima oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila disebut tentang satu hadis riwayat Bukhari ketika Rasulullah sebut la yadkhul jannata ahadun bi'amalihi, takkan dia, Nabi kata tak masuk syurga seseorang itu dengan amal dia. Lalu sahabat bertanya, termasuk engkau ke ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah kata apa? Sahabat bertanya, nak masuk syurga dengan apa? Maka Rasulullah jawab, iaitu kita akan masuk syurga dengan limpahan rahmat Allah. Sekarang ini kita menuntut rahmat Allah atau kita menolak rahmat Allah? Ini persoalannya yang saya nak bangkitkan dalam diri saya, keluarga saya. Sekarang ni dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini kita ambil rahmat Allah ataupun kita tolak rahmat Allah. Ketika kebaikan itu datang, kita tolak ataupun kita ambil. Jangan melihat pada skala yang besar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita melihat pada skala yang lebih besar. Kita melihat dalam diri kita, keluarga kita, anak isteri kita, adik-beradik kita. Kita tidak boleh nak kata, ya Allah, ini aku jahil. Ini tak diterima oleh Allah. Apakah kita melakukan dosa maksiat sebab kejahilan kita atau sebab keengkaran kita? Kita buat jahat, saya bagi contoh, kita berkelahi sama-sama orang satu Korea. Sebab kita jahil atau sebab kita engkar dengan Allah? Jawapan ada pada saya, jawapan ada pada tuan-tuan. Kita membenci orang lain sebab kita jahil ataupun sebab kita engkar dengan perintah Allah. Walaupun disebut oleh Allah dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sebab yang Rasulullah ajar kita, Islam ini tidak ada musuh.
Sasarannya semuanya adalah sasaran dakwah. Walaupun orang yang menyakitinya, ini yang Rasulullah tunjuk dalam sejarah Futuhul Makkiyah. Jika dendam ini diajar oleh Nabi, bermakna Rasulullah telah memancung seluruh kafir musyrikin ketika saat Futuhul Makkiyah. Maka Rasulullah mengajar kita tentang ruhama'u bainahum. Rasulullah ajar kita tentang man la yarham la yurham. Rasulullah ajar kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Maka saat ini tuan-tuan, saya kena ajar diri saya, tuan-tuan kena ajar diri tuan-tuan, supaya kita mengikhlaskan diri kita ni kepada Allah. Yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita kena ikhlaskan. Allah ajar kita, orang yang nak jumpa aku kena ikhlas. Kadang aku tak terima. Dalam Al-Kahfi, kita baca setiap malam tuan-tuan. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ya. Allah ajar kita, kalau engkau tak ikhlas, aku tak terima. Aku tak nak tengok engkau siapa. Aku tak nak tengok engkau siapa, aku tak nak tahu engkau siapa. Aku nak tahu engkau ikhlas. Engkau alim tapi engkau tak ikhlas, aku tak nak tengok engkau. Engkau kaya tapi engkau tak ikhlas, aku tak nak tengok engkau. Engkau ahli abid, kalau engkau tak ikhlas, aku tak nak tengok engkau. Siapa pun kau sekalipun dalam dunia ini, aku tak nak tengok engkau. Yang aku nak tengok, engkau ikhlas atau tidak apabila engkau kembali kepada aku. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. Engkau ikhlas tak jadi hamba aku. Atau sampai sekarang kita tak pernah berhenti merungut dengan takdir Allah. Kita merungut dengan Allah tuan-tuan. Kita merungut dengan Allah tuan-tuan. Kenapa aku susah? Kenapa aku sakit? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Pernah tak kita bertanya apa yang aku bagi pada Allah? Pernah merungut? Semayang sunat rawatib tak pernah penuh, pernah merungut? Pernah merungut tuan-tuan? Semayang malam tak pernah istiqamah, pernah merungut? Mengumpat tak pernah berhenti, pernah merungut? Hasad dengki tak pernah tinggal, pernah merungut? Sombong, rasa diri itu lebih baik daripada orang lain, pernah merungut? Jauh dengan Allah dalam keadaan yang kita tidak sedar, pernah merungut? Seorang isteri yang merungut dengan suaminya. Pernah kita salahkan diri kita, seorang suami yang merungut tentang isterinya, walahal dia tidak mengikut perintah Allah. Allah sebut di dalam Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kita merungut tentang anak kita, kita salahkan Allah. Walahal Nabi kata, seorang bayi yang baru lahir, ia seperti kain putih, yang mencorak dia adalah kedua ibu bapanya. Sama ada nak jadi Yahudi, sama ada nak jadi Nasara. Kita salahkan Allah. Kenapa kita tak salahkan diri kita? Kenapa? 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 Tuan-tuan, kenapa kita buat Allah macam tu dah hampir 60 tahun? Kenapa kita buat Allah macam tu? Apa kita zalim dengan Allah Ta'ala? Dan kita tak pernah rasa salah pun. Tak pernah rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Kita sih nak menyalahkan Allah. Nak menyalahkan Allah. Lepas itu saya ingat almarhum orang tua saya. Sebelum dia meninggal dunia, tuan-tuan dipesan dengan saya. Dia kata, Zam, sebab saya anak yang paling rapat dengan dia. Zam, dia kata, kerja agama ni susah tau. Kerja agama ni susah. Orang tua saya buat kerja agama sampai masuk penjara. Masuk ISA. Itu adik saya nombor berapa ni? 7 ke 8.
Dia bagi nama ISA, Muhammad ISA, Muhammad Isa. Tapi Allah tak bagi hidup lama. Saya ingat lagi masa arwah dalam tahanan, saya bawa mak saya ke hospital, dah bersalin bawa balik. Ingat lagi tuan-tuan, sebelum almarhum saya ditahan dalam ISA, masa tu madrasah kami ramai betul. Ada 500 orang pelajar, beratus. Lepas almarhum saya meninggal dunia, orang yang hebat-hebat ilmunya, hebat zikirnya, lari satu persatu. Masa tu baru saya sedar, betul kata almarhum, kerja agama ni susah. Satu dipesan dengan saya, orang yang boleh sampai kepada ketinggian tempat pada sisi Allah, mereka yang benar-benar percaya dengan Allah. Ingat pesan arwah, pesan abah dia kata, jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu pada yang akan mati dan menerima mati, tetapi engkau lakukanlah, engkau buatlah kerja ini kerana yang tidak akan pernah menerima mati, kata dia. Saya pegang cakap tu sampai sekarang. Saya pegang tuan-tuan. Siapa yang akan menerima mati? Sayalah tuan-tuan. Saya buat kerana tuan-tuan, tuan-tuan mati dan saya mati. Tetapi masa mati itu tidak ada siapa yang tahu. Di dalam simpanan takdir Allah dan ilmu Allah. Tapi buatlah kerana untuk yang tidak akan pernah sekali-kali menerima mati itu, iaitu Allah Rabbul Izzah. Selesai. Kenapa kita kena ikhlaskan diri kita? Sebab kata ulama, orang ikhlas ini jiwa dia tenang, hati dia damai, tenang. Sebab dia tak buat kerana orang, dia tak buat kerana duit, dia tak buat kerana siapa, dia buat kerana Allah. Dan dia percaya dengan Allah. Dia percaya yang Allah takkan susahkan dia. Kalau orang tak suka aku, tak apa. Jangan Allah tak suka aku. Aku bukan buat kerana dunia ni, ya Allah. Aku buat kerana engkau, pemilik dunia ini. Kau yang memiliki aku. Kaulah yang memiliki dunia ini. Tuan-tuan, berapa tahun dah kita buat kerana dunia? Penat tuan-tuan. Cukup penat. Kita cari duit tak pernah cukup sampai sekarang. Dan dia memberi masalah pada kita. Bukan saya kata duit ini tidak perlu, tetapi jangan kita ditipu sehingga kita melupakan Allah. Tuan-tuan, satu hari ada orang tanya dengan saya. Tanya saya. Baru ni pun ada satu orang. Saya iktiraf dia lah, dia millionaire lah. Dia datang jumpa saya. Datang jumpa saya. Mengadu hal dengan saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ada juta-juta, tapi tuan-tuan tak tenang duit tuan-tuan ni, jadi apa kat tuan-tuan? Balik saya cakap dengan rumah saya. Saya kata orang yang jumpa saya ni, bukan ratus ribu duit dia, juta, ratus juta, hampir kepada bilion. Datang jumpa saya mengadu hal, saya tak tenang. Hati saya kosong. Anak saya begini. Begini, begini, begini. Lalu saya berfikir, selama yang kita tanamkan dalam diri kita, kalau aku ada harta yang banyak, hidup aku bahagia. Rupanya Allah mengatakan, salah, engkau tidak akan bahagia.
Jika engkau selain daripada aku, masih wallah. Tapi kalau engkau duduk dengan aku, engkau bahagia. Kalau engkau dengan aku, engkau bahagia, kata Allah. Kau bersahabat dengan aku, engkau bahagia, kata Allah. Kalau engkau dengan aku, kau bahagia, kata Allah. Tetapi kata-kata Allah tidak boleh melenturkan hati kita. Kata-kata Allah tidak boleh melembutkan hati kita. Kata-kata Allah tidak boleh mengajar hati kita yang begitu keras. Sehingga kita bersalah-salahan dengan Allah Rabbul Izzah. Jadi kita akan teruslah cari tuan-tuan. Terus. Sampai kepada garis penamatnya. Kalla iza balagati taraqi wa qila man raq. Bila nyawa sampai gengkung, Allah kata, siapa yang boleh tolong dia? Kalla iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai sini, Allah kata wa qila man raq, siapa boleh tolong dia? Siapa boleh selamatkan dia? Tak ada siapa. وَقِيلَ مَنْ فَقْ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَقْ وَالْتَفَّتِ السَّقْ بِالسَّقْ. Itu yang kita sebut, tuan-tuan. Sebenarnya, cerita kita, Allah dah cerita dalam Quran. Kalau kau buat begini, kau akan jadi macam ni. Kalau kau buat begini, kau akan jadi macam ni. Cerita tu dah ada dalam Quran. Tapi kita tak peduli. Betul kata Allah. Telinga ni tak boleh mendengar. Mata ni tak nak melihat kebenaran. Telinga ni tak mau mendengar kebenaran. Sebabnya hati kita telah mati dan telah keras. Allah. Na'udzubillah dan na'udzubillah min zalim. Kenapa kita ni disuruh jadi orang ikhlas? Akidah yang ikhlas, amalan yang ikhlas, hati yang ikhlas. Supaya kita ni bahagia, tuan-tuan. Hidup kita bahagia. Saya kongsilah, tuan-tuan, saya kongsi. Saya terlibat dengan madrasah, tuan-tuan. 42 tahun. Madrasah almarhum orang tua saya tu di Darul Antik Selangor, 42 tahun. Saya sendiri buka madrasah saya sendiri dah dekat 30 tahun. Tuan-tuan tahu orang tua saya ajar macam mana buka madrasah. Dia bagi saya RM700, dia kata pandai-pandaimu. Aku nak tengok pandai-pandaimu, siap surau, siap asrama, ada pelajar, siap dapur, dewa makan, siap semua serba-serbi, pandai-pandaimu. Masa itu tahun 1998. Dulu tuan-tuan, mula-mula almarhum orang tua saya bagi 700, saya kata apa? Abah ni macam nak nanya saya. Dia tak tolong saya, dia tak tanya saya. 700 ni modalmu untuk buat madrasah. Saya belajar tentang. Tapi saya silap ketika saya mempercayai dengan RM700 itu. Saya tak mampu tentang. Nak buat surau, nak buat asrama. Ketika saya betulkan diri saya, saya betulkan diri saya, saya kata dengan diri saya, RM700 ini saya tak akan mampu untuk membina sebuah madrasah. Tetapi pemilik RM700 ini mampu untuk saya membina madrasah. Maka saya betulkan diri saya, tuan-tuan, pelan-pelan. Membetulkan pendirian kita ini penat, tuan-tuan, dan sakit. Cukup sakit, tuan-tuan. Macam mana sakitnya Bilal bin Rabah
Maka macam mana sakitnya keluarga Yasir, macam mana sakitnya sahabat 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah mempertahankan dan istiqamah di dalam mempertahankan Islam dan akidah. Sampai keluarga Yasir semua meninggal dengan anak dia. Sampai Bilal bin Rabah kena seksa. Kita hilang apa tuan-tuan? Kita hilang apa? Kita calah apa? Kita luka apa? Kita tak ada satu luka apa? Kita tak ada satu luka pun tuan-tuan. Kita tidak kehilangan apa-apa di dalam hidup kita. 13 tahun. Dan dengan 13 tahun itulah berlaku hijrah. 10 tahun Allah kurniakan kebahagiaan untuk orang-orang muhajirin. Bahagia orang muhajirin. Kita ada luka apa? Jadi apa yang kita nak banggakan dengan diri kita ni? Saya nak banggakan apa tuan-tuan dengan agama ni? Saya nak bangga apa? Dengan Islam ni saya nak bangga apa? Saya nak bangga apa? Saya tak cerita tuan-tuan. Saya fikir tuan-tuan fikir. Dan orang yang bila dia belajar untuk ikhlaskan diri dia, dia buat semua benda dalam dunia ni atas dua sebab. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Tuhan ku, anta maksudi, aku tak buat kerana lain. Aku buat ibadat, buat semua kerja ni bukan atas sebab siapa-siapa, semua sebab engkau. Wa ridaka matlubi, sebab aku nak engkau redha aku. Sebab aku tahu aku takkan mampu buat alam lain, buat dunia lain. Sebab engkau pernah sebut dalam hadis qudsi, siapa yang tak redha dengan segala takdirku, pindahlah. Buatlah alam lain, buatlah tempat lain, carilah Tuhan lain. Kalau kau tak nak redha dengan agama aku, carilah Tuhan lain. Kalau kau tak nak redha dengan hukum aku, carilah dunia lain. Carilah. Kalau kita tak mampu buat dunia lain, buat alam lain, ikutlah Allah. Ikut. Tuan-tuan, hukum Tuhan ni bukan semayang saja, bukan puasa, bukan zakat saja. Tiga ilmu ni jangan pisah. Saya dua tiga tempat saya bercerita tentang kontarah. Kontarah ini lepas kita titian sirat, ada ulama mengatakan kita kena duduk satu tempat dan tempat itu tempat untuk menyelesaikan antara kita dengan makhluk. Ni al-qantarah. Lepas kita lepas titian sirat, saya dah meniti, tuan-tuan dah meniti, kita akan duduk satu tempat nama dia qantarah. Qantarah ni menyelesaikan masalah kita dengan manusia. Hak kita buat zalim dengan orang, hak kita bergaduh, hak kita hasad, hak kita berhutang, hak kita apa, manusia akan datang di situ tuntut hak dia. Ya. Kita ingat dah lepas titian sirat selesai kan tuan-tuan? Tak selesai. Kita dah nampak dah syurga tu, dah nampak dah. Dah tengok dah. Tiba-tiba ditahan oleh malaikat, ada orang yang nak menyelesaikan
dengan kita. Dengan kita tu ada benda nak selesai. Jadi bila kita ni tuan-tuan mengaji, maka ilmu ini tadi dapat membuka mata hati kita. Ini kata kasyaf ni. Kasyaf ni bukannya tentang tengok salah orang. Tak. Oh, dapat tengok baca hati orang, ini kasyaf. Kasyaf ini tuan-tuan. Kasyaf adalah kita dapat melihat kesilapan kita terlebih dahulu. Kita nampak yang ni aku silap ni. Dah nak 60 ni aku silap lagi ni. Aku salah lagi ni. Hampir kepada umur, sampai kepada tempat penamat, kita masih silap lagi. Jangan macam tu dah tuan-tuan. Dunia ni tak lama dah pun. Tak lama dah, tak lama sangat dah. Tuan-tuan tengok keadaan semasa, apa yang berlaku sekarang. Dah tak lama dah tuan-tuan. Nabi kata sebelum keluarnya Dajjal, kita akan melalui satu pemerintahan diktator. Nabi sebut ni tuan-tuan. Nabi sebut. Momentum ini yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Saya tak nak kita duduk bercerita tentang isu itu, isu ini. Tetapi segala perkara yang berlaku di sekitar kita menjadikan mata celik kita kepada akhirat. Perkara yang berlaku di sekitar kita menjadikan kita pergi menuju kepada Allah. Momentum ulama itu dihina, satu tanda akhir zaman. Orang baik dikatakan jahat dan orang jahat diangkat-angkat adalah salah satu tanda yang kita sedang menuju kepada fasa itu. Ini fasa dia tuan-tuan. Cuma saya tanya diri saya, apa persiapan aku? Apa persiapan aku? Kalau aku hidup besok, apa persiapan aku? Kalau aku mati, boleh tak aku mempertahankan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat kematianku? Ataupun aku juga gagal untuk menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebab aku gagal dalam banyak perkara tentang hukum hakam Islam. Aku gagal dalam keluarga. Dia selalu sebut. Gagal dalam muamalat. Sama-sama kita tuan-tuan bergaul, kita masih benci antara sesama kita. Tuan-tuan, Nabi ajar kita supaya menyayangi sesama kita. Peristiwa hijrah ini cukuplah untuk mengajar kita bagaimana orang-orang Ansar itu menyayangi orang-orang Muhajirin. Maka terbentuklah satu kota yang dinamakan Madinah. Bertukar daripada Yathrib kepada Madinah. Diangkat oleh Allah sehinggakan jasad Rasulullah ada di sana. Walaupun Rasulullah ini orang Makkah, tetapi disebabkan dengan kasih sayang yang tinggi, maka Allah muliakan bumi Yasrib itu dengan jasad Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan kita jadi orang mulia ikut Nabi? Ni tak lama ni nak sambut maulid tuan-tuan. Nanti kita akan cerita pasal Nabi. Malunya aku kita menceritakan pasal Nabi tetapi Nabi telah hilang dalam hati kita. Kita menceritakan pasal
Sayyidina Rasul. Tapi Rasul dah lama hilang dalam jiwa kita. Kita menceritakan pasal insan yang banyak berkorban untuk kita. Tapi dia dah tak ada di dalam hati kita. Bukan dia sekadar tidak ada dalam dunia ni. Dalam jiwa kita pun dia tak ada dah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan, hari ini kita ingat dia tak? Bangun dari tidur sampai sekarang, kita ingat tak? Kita ingat kat Nabi tak, tuan-tuan? Nak sampai bulan Maulid ni, dah nak sampai dah bulan Maulid, lagi 2 bulan kan. Satu hari ni kita ingat dia tak? Insan yang nak kena bunuh, insan yang bersembunyi di Gua Thor, kita ingat tak? Tak ingat, tuan-tuan? Baik, belajar untuk ikhlas. Ketika kita mula ikhlas, tuan-tuan, maka rohani kita jadi kuat. Allah berikan kita kekuatan pada jiwa kita. Bila kita buat semua kerana Allah, Allah campakkan kepada hati kita satu kekuatan yang tak ada pada orang lain. Ikhlaslah. Belajar untuk ikhlas. Kenapa engkau solat? Ya Allah, pada syarak dia, sebab sembahyang maghrib tu wajib. Tapi di antara aku dengan kau, ya Allah, kerana penyataan syukurku kepada engkau. Pada syariatnya, pada pekahnya, diwajibkan sembahyang itu pada tiap-tiap umat Islam. Tapi antara aku dengan kau, ya Allah, penyataan rasa syukur aku pada engkau. Walaupun aku tak bererti berkelahi dengan orang satu kampung, dengan adik-beradik, kau hidupkan aku lagi. Walaupun aku tak berhenti buat jahat, kau masih bagi aku makan lagi. Kau tak sekat makanan pada mulut aku. Kau masih bagi aku makan nasi minyak, nasi dagang. Kau tak tahan rengkung aku ini supaya dapat menikmati nikmat kau, ya Allah. Walaupun mulut ini aku masih tak boleh jaga, walaupun sampai umur 60 tahun, mulut yang aku tak boleh jaga dan susah untuk aku jaga, ya Allah, tapi kau masih baik dengan aku. Ya Allah, terima kasih kerana memberi aku ruang untuk aku sujud kepada engkau. Setiap masalah aku, engkau selesaikan. Walaupun aku bukan insan yang baik, ibadat yang tak banyak mana, cuma sembahyang sunat sekadar aku mau buat. Kalau aku tak mau buat, aku tinggalkan kau, ya Allah. Kalau aku rasa aku nak buat, aku buat. Kalau rasa aku tak nak buat, aku tinggalkan kau, ya Arhamar Rahimin. Dan ketika aku meninggalkan engkau, ya Allah, semuanya atas sebab urusan dunia yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanku. Tuan-tuan, kita tak semayang sunat ba'diyah maghrib, tak semayang sunat ba'diyah isyak. Sebab apa? Sebab dunia, tuan-tuan. Kita tak boleh bangun malam sebab dunia. Kita tak boleh semayang sunat sebelum subuh. Sunat subuh, tuan-tuan, sebab dunia. Kita tak boleh baca Quran sebab dunia. Kita tak boleh bertasbih sebab dunia. Sampai bila
kita akan ditipu dengan perkara yang sama. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sebut macam ni. Saya nak cerita sayangnya Allah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi. Pendek. Subhanallah wa bihamdihi. Pendek tuan-tuan. Dengar senang. Subhanallah wa bihamdihi. Nabi kata siapa baca 100 kali. Setiap hari baca 100 kali, 100 kali. Allah ampunkan dosanya sebanyak buih di laut. Kenapa tuan-tuan? Sebab dosa kita banyak. Benarlah apa yang Nabi kata, yang Allah sebut dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ni kena bersyukur sebab duduk sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur sebab duduk pada umat Nabi Muhammad. Baca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Cumanya siapa yang Allah bagi kekuatan nak amal sampai mati? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Siapa yang Allah bagi kemudahan nak baca? Siapa yang bagi? Kena ingat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Aidah. Baik. Dan orang yang ikhlas itu, kenapa kita kena ikhlas? Ini proses bagi kita nampak akibat daripada ikhlas. Kenapa aku kena ikhlas? Kenapa aku kena ikhlas dengan Allah dalam semua benda? Kata ulama, supaya kita ni dapat istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sebab kalau kita buat kerana yang lain, bila benda itu kita tak dapat, kita akan lari. Lari tu. Tapi kalau kita ikhlas, kita akan istiqamah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini nyawaku, hartaku adalah untuk kau. Dan jikalah Sayyidina Rasul itu masih hidup, apakah saya dan tuan-tuan berani untuk mengikrarkan, ya Rasulullah, hidupku, hartaku dan seluruh apa yang Allah kurniakan kepadaku, aku serahkan kepada engkau untuk Allah dan untuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala, mampukah saya? Mampukah tuan-tuan? Mampukah saya? Mampukah tuan-tuan untuk menyerahkan nyawa kita, menyerahkan harta kita untuk Allah dan Rasul, jika mana hari ini Sayyiduna Rasul masih hidup, Sayyiduna Rasul ada pada zaman kita, seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Saya kena tanya diri saya, ya Allah, hidup aku untuk engkau. Kan dalam solat kita cakap macam tu kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguhnya semayangku, ibadat aku, hidup aku, mati aku untuk engkau. Ya Allah, aku nak mati untuk engkau. Aku nak mati sebab engkau. Aku nak mati kerana engkau. Aku nak mati ketika aku sedang sebut nyawa nama engkau. Aku tak nak mati sedang aku cinta kepada dunia. Aku tak nak mati ketika aku sedang melawan perintah engkau. Aku sedang bermusuh-musuhan
dengan keluarga aku sendiri. Aku tidak mau mati saat aku melawan perintah engkau. Ini janji kita kan? Tapi kita ingkar ke, kita buat. Sikit lagi, saya nak berhenti. Sikit lagi tuan-tuan. Saya ngajar tak lama, tuan-tuan pun kenal saya. Orang yang ikhlas ini, dia akan menjadikan perkara adat itu jadi ibadat. Perkara itu adat, jadi ibadat. Tidur itu adat, tapi jadi ibadat pada ini. Saya tuan-tuan, satu hari Ustaz Abdullah Khairi dia baca satu doa sebelum tidur. 4 tahun lepas ke 5 tahun lepas. Saya kadang malam-malam balik macam ni tuan-tuan, saya buka kuliah-kuliah untuk ustaz lain. Saya nak tahu saya ni saya apa yang saya buat ni betul tak. Ini satu hari saya dengar kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Dia baca satu doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghabatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Saya tak hafal tuan-tuan masa tu saya tak hafal. Tadi saya dengar Ustaz Abdullah Khairi ni ceramah dalam media masa tu. Siapa yang baca malam tu dia mati. Nescaya dia kembali kepada fitrah. Maknanya balik asal, bersih. Saya cari doa tu tuan-tuan. Saya jumpa dalam kitab Al-Azkar. Saya cari, saya hafal. Siapa tuan-tuan. Alhamdulillah sampai sekarang tuan-tuan. Tiap-tiap nak tidur saya baca. Sebab apa? Sebab saya takut saya mati dalam tidur. Sekarang kan banyak kawan-kawan kita mati dalam tidur tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya jahat. Saya dosa banyak. Saya bukan orang baik. Tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan tak payah baca. Sebab tuan-tuan orang baik. Saya orang jahat, tuan-tuan jahat sangat. Allah tutup segala kejahatan saya dan dizahirkan kebaikan saya pada tuan-tuan. Yang tahu jahat saya, saya. Yang tahu jahat saya, Allah. Tapi Nabi ni baik. Baik, Nabi kata siapa baca ni, kalau kau mati, kau kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Bersih. Mati dalam Islam. Fitrah ni apa? Islam itu, agama itu adalah fitrah. Saya usaha amal tuan-tuan. Saya usaha baca tuan-tuan. Saya cari dalam kitab Azkar. Saya cuba baca. Saya cuba hafal. Ya Allah, kalau malam ni aku tidur, kau ambil aku. Aku nak buat asal balik asal. Macam mana aku datang, macam tu aku nak balik. Macam mana aku datang, macam tu aku nak balik. Sebab zaman ini, zaman ramai orang yang mati terkejut. Petang ni, pagi ni, kita minum dengan dia. Petang, aksiden, tuan-tuan mati. Baru semayang isyak dengan dia. Besok kita dengar, dia telah balik menemui Allah Rabbul Azzah. Kematian yang mengejut berlaku dan terus berlaku. Sayalah tuan-tuan, saya terus siapa. Saya tak berani tuan-tuan, saya cukup takut. Kenapa saya takut? Sebab saya tak nak susah dekat akhirat. Dunia kita dah susah, macam-macam susah. Kan? Kat dunia kan macam-macam susah kan? Ha. Saya cerita dengan anak saya tuan-tuan, malam ni dah tak jadi kuliah agama dah. Saya cerita dengan anak-anak saya. Anak saya tak percaya tuan-tuan.
Saya kata saya kahwin mula-mula, saya buat rumah sendiri. Tuan-tuan mungkin tahu kot, orang-orang sini tahu. Pokok tempinis, batang di warna merah. Saya buat rumah cari dalam hutan, tuan-tuan. Cari dalam hutan, tebang pokok, ya. Tebang pokok, buat rumah sendiri. Tuan-tuan tahu bilik saya, bilik pengantin baru saya, ya. Tuan-tuan tahu daripada mana? Daripada buluh. Saya ambil buluh, buluh yang besar ni. Saya rendam, lebih kurang dalam 3 hari. Saya potong kecil-kecil, jadi dinding. Macam rumah orang asli. Itu tuan-tuan, saya kahwin 1988. Saya cerita dengan anak saya. Dia kata saya, ya ke ayah? Tanya mak. Kita lalukan fasa susah. Dunia kita lalu fasa susah, tuan-tuan. Apakah kita ingin susah juga di akhirat? Dunia ni kita lalu fasa susah kita. Kita nak makan susah, tuan-tuan. Saya tak tahu kalau tuan-tuan orang lahirnya kaya. Apakah kita nak duduk pada rumah yang susah? Mana rumah susah itu? Rumah susah itu yang Allah sebut dalam surah Waqi'ah. Neraka, tuan-tuan. Makanannya zakum, kata Allah. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ, kata Allah. Itulah rumah yang susah. Itulah kehidupan yang susah. Biar kita susah dalam dunia, tapi jangan kita berterusan susah besok di akhirat. Tuan-tuan, orang yang ikhlas, apa dia? Ini tak akhir dah. Dah 9 lagi. Dia mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah. Alaysa Allahu bikafin 'abdu. Alaysa Allahu bikafin 'abdu. Bukankan Allah itu cukup untuk melindungi hamba dia? Kalau saya salah baca baris, takut. Surah Az-Zumar ayat 36. Jadi kalau kita nak dapat pertolongan Allah, nak Allah cukupkan semua benda dalam hidup kita, ikhlas. Biar orang tak hargai kita, tak apa. Biar orang tak tengok kita, tak apa. Tapi jangan Allah tak hargai kita. Jangan Allah tak tengok kita. Jangan Allah tak pandang kita. Biar apa kita buat, orang tak tengok, tak apa. Orang tak hargai, tak apa. Jangan Allah tidak tengok kita. Bila Allah tidak tengok apa yang kita buat, bila Allah tidak hargai apa yang kita buat, bermakna Allah tidak menerima amal saleh kita. Kalau manusia tidak menilai apa yang kita buat, tanda penerimaan itu tidak ada pada manusia. Kalau manusia tidak menghargai apa yang kita buat, manusia tidak ada hak untuk menerimanya yang kita khawatirkan. Kalau Allah tak nak tengok apa kita buat. Kalau Allah tak terima apa kita buat. Kita sembahyang, Allah tak terima. Kita puasa, Allah tak terima. Kita sedekah, Allah tak terima. Kita baca Quran, Allah tak terima. Yang tu kita takut. Baik ya tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tak maaf lah tuan-tuan. Ya. Kita dah nak sampai garis penamat ni. Ya. Aulah bila saya jumpa tuan-tuan ke tuan-tuan jumpa saya. Tapi siapa pergi dulu, kita tunggu kat sana. Tahu. Ya. Sebab apa? Sebab ini janji kita kan. Fa inni insyaallah bikum lahiqun. Ini janji kita. Ini janji orang mukmin. Orang mukmin janji dia apa? Fa inni insyaallah
Bikum lahikun. InsyaAllah satu hari kita jumpa. Kita duduk sama-sama. Ini janji kita. Tiap-tiap kali pergi kubur. Fa inni assalamualaikum ya ahlad dayyan. Fa inni insyaAllah bikum lahikun. InsyaAllah nanti kita jumpa. Siapa dulu, siapa kemudian. Ayah, yang kita nak apa dia? Ya Allah, masa aku hidup ni, amal baik aku, terimalah. Yeah. Supaya apa? Supaya kita tak jadi orang mukhlis. Orang muflis. Bukan mukhlis, muflis. Baik, setakat ni ya. Teman saya dengan tuan-tuan, sebelum saya tutup. Pertama, ni saya ada ajak malam ni. Pertama, saya minta tuan-tuan doakan untuk apa? Untuk diedisi kampung gemuruh kita. InsyaAllah kita dah nak start mula buat asrama. Kenapa saya beritahu dengan tuan-tuan? Sebab ramai dah orang tanya saya, ustaz bila nak siap, bila nak buat asrama, kami nak hantar anak. Untuk makluman tuan-tuan, besok siap sekolah tu. Sekolah asrama tu semualah, tempat dapurnya semua siap. Saya akan terima semampu mungkin. Dan tuan-tuan pun tahu, saya tak kenakan apa-apa bayaran bulanan makan minum. Siapa yang bersama dengan saya, mereka adalah anak-anak saya. Mereka lah keluarga saya. Kenapa? Saya belajar dari peristiwa hijrah itu. Orang Mekah datang Madinah, mereka lah keluarganya, orang-orang Ansar. Dari itu saya belajar. Ustaz buat apa ni? Saya nak buat baik. Kenapa ustaz nak buat baik? Sebab saya nak mati menemui Allah Rabbul Izzah. Kalau saya balik, benda ni jadi kebaikan dan amal soleh. Bukan di Kampung Gemuruh aja tuan-tuan saya buat macam tu. Di Darul Atiq, di Selangor pun macam tu juga. Sekolah saya yang hampir 30 tahun tu pun saya buat macam tu sampai sekarang. Saya tak minta apa-apa. Duit makan, duit api, duit air, saya tak minta apa-apa. Datang, belajar. Itu pun orang marah saya. Saya tak minta duit makan pun orang marah saya, tuan-tuan. Masih marah saya lagi. Tapi saya percaya, kerja agama ni bukan senang. Kerja agama ni susah. Susah kerja agama ni. Lepas itu saya bercerita pasal ikhlas malam ni, saya ajar diri saya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita tentang DADC Kampung Gemuruh, tuan-tuan gilah Kampung Gemuruh sebelah Petron tu. Gilah tengok-tengok. Kalau tuan-tuan tak boleh bantu dengan keuangan dan harta tuan-tuan, tuan-tuan angkat tangan. Duduk sana, angkat tangan. Ya Allah, tolong mudahkan urusan pembinaan. Sebab kita nak buat asrama pula. Sebab masjid tu kita dah siap. Turun dekat 1.7. Asrama ni keluasannya dua kali lebih besar daripada masjid tu. Kalau tak silap saya lah. Jadi lebih lah lagi. Jadi insyaAllah. Cuma saya nak sampai dengan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh tolong doa. Sebab doa orang yang lebih lama hidupnya, orang tua-tua ini banyak amal salehnya. Ini yang disebutkan oleh guru kami. Jadi kalau jumpa orang tua-tua, tolong minta doa mereka. Sebab mereka lebih lama buat amal saleh. Kalau jumpa budak-budak, tolong minta doa mereka. Sebab mereka ni tak ada dosa. Kata dia. Itu pertama. Kedua, ini hajat besar. Saya pada malam ini ingin menjemput seluruh jamaah Masjid At-Taqwa dan yang hadir pada malam ini untuk walimatul urus anak laki-laki yang saya yang ke-6 pada 21 bulan 9. Ini baru bulan 7 Ustaz. Jadi saya jemput awal sikit. 21 bulan 9. Di mana Ustaz? Di Selangor. Masa tu cuti sekolah. Mana tahu kot tuan-tuan bagi jalan rumah anak di Selangor, singgah pada tarikh itu. Alamatnya iaitu Raudatul Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Ulu Selangor. InsyaAllah nanti saudara Din akan tinggalkan satu kad untuk letakkan di surau untuk tahu alamat dia. Jadi saya jemput semua tuan-tuan datang datang semua pada majlis walimatul urus itu. Kalau ada kelapangan, ada masa, datang
Saya akan jemput setiap masjid yang saya kuliah. Begitulah yang saya buat daripada anak saya nombor satu ni sampai nombor enam, saya menjemput semua. Kenapa ustaz? Ramai yang datang. Kita sebab kita masak sendiri, anak-anak murid saya yang masak, bukan ni sebab anak-anak murid saya yang uruskan semuanya, mereka masak sama-sama. Mereka tempat saya dipanggil merewang. Sini apa? Merewang juga. Ada ke? Ha? Panggil apa? Ha, tak tahu lah. Jadi saya jemput ya. Ada ingat tarikh tu? 21/9. Jadi insya-Allah yang muda-muda tu boleh lah kalau nak ride motor kenduri kahwin, give back walk. Jadi nanti sahabat kita yang live ni pun kalau nak datang saya jemput. Yang ikuti live kita di kuliah ni datang jemput insya-Allah ya. Makan kita buat makan tu kita masak sama-sama insya-Allah yang anak-anak murid kita akan masak. Jadi saya jemput semua. Itu hajat saya untuk jamaah sini. Saya akhirkan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tolong pimpin kami, pimpin keluarga kami, pimpin adik-beradik kami, pimpin orang sekitar kami ke jalan Engkau yang lurus. Ya Allah, tolong pimpin hati kami, setiap amalan kami, perkataan kami, roh kami, jiwa kami, ya Allah, menuju ke jalan Engkau yang lurus, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, apa yang kami buat dalam hidup ini dengan kebaikan, tolonglah redha atas kami. Ya Allah, setiap kejahatan yang masih kami buat, yang tak dapat kami tinggalkan, tolong bantu kami, ya Allah, untuk berhenti daripada semuanya ini, ya Allah. Sebelum kami mati, sebelum kami menemui Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma jammilna bil'afiyah wassalamah, wa hakikna bittaqwa wal istiqamah, wa a'izna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاك الله خير